Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Survival Mode. Hooray. Jadi Samir, di episode kali ini aku pengen nunjukin ke kalian sesuatu. Jadi mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Oke, kemarin aku sempat live stream gitu dan istana aku sempat acak-acakan gara-gara buka lucky block. Jadi aku mau bawain my Japari collection things. Kita udah lama juga ya nggak naikin level skill, ya ampun. Kemarin aku sampai sini. Nah, aku teh pengen frugal, vampire, sama disguise. Jadi semoga aku bisa nge-unlock ini. Kalau nggak salah aku punya sisa ancient writing book gak ya? Kalau nggak ada kita ke sana dulu Saber, ke dungeon. Soalnya aku ada sisa satu. Yes, ada sisa satu. Berarti kita butuh human heart dan juga pure blood. Yes. Ya kan? Udah kan? Yaudah, ayo kita coba. Eh, kok ke bawah sih, ke atas? Nah, kita ritual dulu seperti biasa. Oke, ternyata performnya harus malam-malam ya, saya lupa. Dan as I'm always, dan as I'm always, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan telling your friends too. Jadi di sini ada dua pintu, pintu ke kanan dan ke kiri, dimana kayak aku dengar suara-suara sesuatu ya, Samir ya. Jadi ini aku sudah bikin sesuatu. Tara! Ini aku bikin tempat dimana nanti akan jadi tempatnya naga aku untuk sementara, dan juga para makhluk-makhluk yang adorable, si brown owl, white owl, dan juga squirrel. Dan nanti kita bawa yang lainnya juga. Soalnya aku belum sempat lagi kan dekor-dekor. Kemarin di sini tuh sempat meledak gitu kan. Kalian ingat kalau di sini ada nether portal. Terus meledak gara-gara buka lucky block, isinya TNT. Jadi kalau kalian yang gak nonton live stream mungkin gak tahu. Tapi terima kasih buat kemarin kalian yang udah ikutan nonton live stream walaupun koneksinya ndet-ndetan ya. Jadi nanti ini ada dua tempat gitu kan, dua dinding. Nah, dua dinding ini bakalan aku perluas lagi, bakalan jadi kayak Alice in Wonderland Hall, ya kan? Nah, nanti akan menuju ke suatu tempat, menuju ke suatu tempat seperti itu, Sabet. Di tempat satu lagi, di sini adalah tempat di mana aku bakalan ngapain, Sabet? Nah, ini tuh tadinya mau jadi tempat beternak aku kan, jadi aku satuin aja mereka, si domba, si sapi, si chica. Aku juga mengeluarin rabbit. Oh iya, rabbit aku juga mati gara-gara kemarin kena TNT. Terus ini dapat Mr. Rainbow dari Lucky Block juga. Ternyata di sini kalaupun kita udah tambahin sama diamond, berasa jadi sultan banget kemarin, tetap aja ya keluarnya yang unlucky. Jadi belum jadi ini, tapi ya biarkan saja. Ini ada kelelawar Saber. Aku udah masukin satu kelelawar ke dalam golden lasso, soalnya kemarin ada yang saja untuk bikin angel ring. Dan untuk bikin angel ring supaya aku bisa terbang dan gak usah ada di bad mode lagi, aku harus golden lassoin satu gas. Aku dengar suara zombie kayaknya ada di atas, kalau gak ada di bawah gitu. Alright, tadi mau ngapain sih sampai lupa? Oh iya, aku mau bawa sini dulu Saber, si siapa namanya, si Elsa. Do you wanna build a snowman, Elsa? Let's go. Ikut aku ke tempat dimana seharusnya kamu tinggal. Duh, gak kelihatan lagi ya, di mana ini? Oke. Nah, aku mau bawa dia ke bawah. Kok aku dengar suara zombie ya? Zombie di mana sih? Oke, aku nggak tahu si zombinya di mana, tapi ya sudahlah. Nah, nanti kita coba tetesin ya. Kamu diam di sini ya, jangan kemana-mana. Kalian berdua harus akur. Aku juga belum sempat bikin makanannya karena aku nggak punya banyak daging. Aduh, sakit dong. Aishon, mana sih? Kita harusnya bikin satu baby lagi ya, Saber ya. Oh iya, kalian benar. Kalau Bavina itu tuh nikah sama Eugene. Dan aku nggak setuju Bavina sama Eugene. Karena Eugene itu tuh bukan pangeran vampire. Jadi harusnya Bavina itu tuh nikah sama pangeran vampir gitu. Jadi mendingan sekarang kita bikin divorce paper dulu. Oke, kita ke atas sini. Untuk bikin divorce paper kita butuh paper, terus ink sack. Aku punya ink sack gak ya? Aku punya. Nah, ini ada satu battle dan juga feather, right? Nah, kita sekarang combine supaya jadi divorce paper. Dan kita bikin matchmakering untuk menjodoh. Oh, ini silver. Aku kira itu iron ingot untuk menjodohkan si Tete Sharonda dan Eugene supaya Bavina move on dan gak mikirin Eugene terus. Ya kan, Saber? Lihat dong, emerald aku kemarin habis sama diamond juga dipakai main lucky block, lucky block kan. Nah, mana Tete? Aduh, ya ampun, please deh. Mana Bavina?
Mbak Vina cerai dong. Eh, jangan-jangan ke Mbak Vina. Kita harus baik ke Mbak Vina. Kita ke Eugene. Eugene, please tinggalkan anak saya ya. Oke, kalian sekarang sudah resmi bercerai. Jahat banget ya, saya gak apa-apa lah. Oh, Tete Saronda udah jadi vampires. Ya ampun. Tete Saronda kok bisa jadi vampir sih? Siapa yang ngubah dia jadi vampir? Kayaknya dia berubah jadi vampir. Oh, di sini zombie. Kok bisa sih Tete Saronda sama... Lah, tadi cincinannya mana? No, tadi matchmaker ringnya mana? Oh, masih di sini dong. Pantesan ya, ya ampun. Teteh Saronda, sini turun lagi teh. Teteh bisa nembus tapi si Eugene enggak. Eh, jangan ketahuan si Mbak Vina, nanti Mbak Vina marah lagi sama aku. Lah, Teteh Sarondanya mana? Ya ampun. Eh, kamu stay here dulu ya. Stay here dulu, aku mau jemput si Teteh Saronda. Follow me kali, Neng. Oh, ya kita masukin aja lah ke Golden Lasso biar cepet sabar. Kalian berdua please ya, tolong menikah. Oke, okay, kita interact, terus kita kasih, and voila, kalian berdua resmi menjadi suami istri. BTW ini bahas way on the way, si Aishon mana ya? Aishon? Si Desrina, kemarin aku udah nanam lagi bunga tulipnya, tapi dia cak-cakin lagi sama si Desrina. Saronda boleh move freely kali? Nah, oh, itu dia Aishon. Aishon habis minum darah siapa? Minum darah Eugene ya? No, kenapa kamu nangis, Mbak Vina? Ya ampun, maaf ya Mbak Vina, bukan maksudnya bikin kamu sedih. What? Not married? Lah, Eugene kemana mati? Wow. Kok mati? Aku gak ngerti deh. Tadi perasaan masih ada kan, Sabir? Terus kenapa tiba-tiba mati coba? I don't know. Aku tahu. Baiklah, berarti kita harus bikin kuburan untuk Eugene. Eugene itu tuh menyedihkan sekali ya hidupnya. Udah aku suruh cerai sama Mbak Vina, terus kemudian dia mati. Dan semua orang di sini pada heboh, pada sedih-sedih gitu sambil. Oh iya, aku mau bawa Japari Girl. Aku kan sampai lupa. Sekalian kita perform lagi. Nah, kita bawa si Fennec. Aku belum kasih nama mereka. Shubil juga. Dan Araisan. Ada makhluk baru juga sambil. Nanti kita coba cari ya. Pure Blood Purity One. Oh, pure blood. Oh, wait, 3. Oh, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Oh, harus yang purity-nya level 1. Berarti harus nyari si Baron lagi dong. Ah ya, sudahlah kalau kayak gitu. Nanti saja ya, sabar ya. Mendingan sekarang kita ke bawah. Oops, I did it again. Nah, kita bawa si Shubil Araisan dan juga Fennec ya untuk nongkrong di sini. Nah, gini, biarin mereka diem. Halo Elsa, dia tuh betina sabar gendernya. Oh. Nah, Elsa ini tuh belum aku kasih nama, dia gendernya betina dan dia baru 9 hari bersamaku, dia masih di stage 1. Kita bisa bikinin dia armor. Lucu kali ya kalau segede gini mulu, enggak usah digede-gedein. Oh, darahnya 20. Eh, harus aku kasih makan ya. Eh, kita kasih makan, dia tuh makannya kalau gak salah daging-dagingan sama bon-bonan. Jadi mari kita craft to the thing. Oh, aku kayak harus bunuh ini dulu deh, kau-kauan deh. Aku yang gak punya itu tuh, Piggy, kamu mati dulu ya, maafkan diriku. Oke, kalian harus aku sembelih dulu, I'm so sorry. Kecuali yang Mr. Rainbow, karena mereka magical creature. Jadi biarkan, oke, ini juga, sorry. Thank you. Sudah kan ya? Sudah. Ya sudah. Mari kita ke atas. Oh iya, aku juga mau dekor kamarnya Mbak Vina. Sampai lupa aku. Tapi dia nggak akan bisa tidur di tempat tidur sih. Karena pakai dekocraft pasti nggak akan work. Tapi ya sudah lah. Mari kita coba saja. Habis ini kita dekor-dekor. Karena dari kalian banyak yang udah dong jangan ngedungeon mulu. Ya kan, jadi mari kita santai-santai lah. Oke, aku dapat banyak banget bon appetit, bebe. Mari kita lihat gimana cara bikinnya. Nah, bikin makannya itu tuh kan ngetem pixie belum mulu, nanti ya sabar ya di episode nanti aja. Kita bikin berapa banyak? Daging aku cuma ada segini doang lagi. Gak mungkin bisa bikin banyak ini mah. Jadi 2. Hah? Cuma jadi 2. Perasaan tadi jadi 3 deh. Ya ampun, ngulang lagi dong. Beef jerky. Oh, lucu ya bisa bikin beef jerky. Tapi sayangnya aku gak bisa ini. Gini bukan sih, kayaknya salah deh ya. Ya ampun, formasinya salah, Neng. Nah, gini formasinya. Oke, okay. Dragon meal. Kita juga bikin armor lah dari diamond. Oh, butuh block of diamond dong. Block of gold. Aku punya berapa banyak diamond sih?
Aku butuh diamond sih, Saber, soalnya buat buat upgrade-upgrade. Oh ya, sudahlah, nanti aja deh. Kita mining lagi, mungkin aku miningnya off screen aja atau nggak pas live stream deh. Terus apa yang, oh iya, aku juga pengen bikin sesuatu nih. Pengen bikin yang namanya luggage, jadi kita butuh chest, terus stick-stickan dan juga diamond. Oke, aku butuh satu diamond. Kita juga butuh chest. Aku punya extra chest gak sih? Oh, ada satu extra chest. Bisa pakai jungle chest atau butuh oak chest? Kayak butuh oak chest deh ya, feeling aku. Ya sudahlah, aku punya nih ada oki. Dan ya sabar, as always, kalau kalian suka sama share sini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, atau link friends tuh. Oh, aku juga lupa ngasih tau ke kalian kalau aku bikin backup holding, jadi ini pengganti kayak backpack gitu, karena backpack aku nggak work di sini. Jadi kita bisa taruh item di sini, tuh, kayak gini sabar, lucu kan? Nah, kita combine deh, nah jadi luggage. Jadi dia ini nih, fungsinya apa sabar, mari kita lihat. Nah, ini makhluk ucul yang akan ngikutin aku kemanapun aku pergi. Dan kalau misalnya aku ngedropin item, mari kita contoh kita buang satu telur, dia bakalan pick up, bakalan makan. Lucu kan, Samir? Jadi nanti kalau ngedungeon kita bisa bawa dia, soalnya dia tahan damage gitu. Jadi bakalan adorable banget. Dia bakalan ikut aku kemana-mana kayaknya. Kok dia nggak nge-follow aku sih? Why? Ya sudahlah, biarin aja. Oh, ternyata kamu sudah di sini. Aku bisa suruh dia untuk dalam inventory dulu kalau aku nggak pengen dia ngintilin aku. Tapi bunyinya kayak gitu ya, kayak nge-groaning-groaning monster gitu. Aku mau kasih makan My Elsa. 2, 3. Oh, kalian bisa lihat perbedaannya, dia bertambah besar. Health-nya mesti, gimana sih caranya balikin dia, nambahin health-nya dia? Dia masih stage 1, perasaan tadi masih 9 hari, sekarang udah 12 hari lagi aja ya. Hunger-nya kurang, berarti kita harus bikin lebih banyak lagi. Halo Aisyah, naik pelukan dong, udah lama kita nggak peluk-peluk. No, what do you want? Oh my gosh, Aisyah. Si Eugene tuh mati sendiri, aku gak tahu dia kenapa mati. Terus kamu kenapa jadi bete sama aku, please deh. Oh, tuh kan aku mau dekor-dekor, lupa kan. Aku lupa ngumpulin kule-makule. Gimana mungkin bisa aku ngedekor-dekor kamarnya Bavina. Ya ampun. Desrina, coba di atas aku punya ekstra kule-makule gak sih? Dan pewarna-pewarnaan. Mana aku tuh jarang banget nanem-nanem kan di series ini. Kalian juga harus nonton sampai akhir supaya kalian bisa lihat keajaiban ya. Dari pojok kreatif time. Terus aku juga butuh lapis. Aku baru nyadar ternyata bukan pakai clay ya, pakai sand sama dirt. Balik lagi kamu clay. Aku butuh sand dan juga dirt. Where's my dirt? I need you my dirt. Adanya charred dirt. Aku taruh di bag gak sih? Enggak. Enggak bisa. Yaudah kita coba cari keluar. Jadi mendingan kita bocah dulu di sini. Kita taruh coffin. Padahal aku tuh udah siap-siap kan. Mau ngedungeon. Tapi ya sudahlah. Good malam. Bavinaku. Eh, tar dulu. Mereka kalau haus gimana? Ya, Teteh Sharonda kenapa jadi vampir lagi? Kayak aku harus ngubah Teteh Sharonda balik jadi villager deh. Tapi nanti aku cari how to cure si Teteh Sharonda dan aku pengen spawn si luggage. Kita harusnya kasih nama dia ya. Jadi nanti pas aku ngambilin dirt, dia bisa ngambilin yang what? Ya ampun, ada wolf. Pantesan dari tadi yang nge-groaning itu tuh dia. Oke, kita ambil dirt dekat-dekat sini aja. Si Chess Ucul ngikutin aku nggak? Oke, ngikutin aku. Kamu ambil. Cuman diambil satu. Coba aku mau ngetes ah. Diambilin nggak sama dia? Tuh ambil. Lucu banget dimakanin sama dia. Oke, aku jadi inget ada mod juga yang kayak chest gini. Terus dia bisa makan juga item yang kita hasilin. Kalau nggak salah itu dari entah Tomcraft, nggak tahu Ars Magica, nggak tahu Witchery. Pokoknya dari ketiga mod itu. Itu dulu zaman aku main versi 1.64 banget ya ampun. Oke, dah ambilin. Oke, thank you. Dapat 27. Oke, sini balik lagi. Lucu ada partikel endermannya gitu, dan kalau kalian lihat sampai di situ ada diamond, shambling like a diamond. Gara-gara kemarin buka lucky block, biarkan saja itu menjadi tower bahagia ceritanya. Nah sekarang kita masuk, terus kita bikin deh
gulai makulenya. Perasaan di seri sini aku belum masak ya. Aku pengen masak deh buat anak aku. Aku pengen punya satu anak yang normal, jangan jadi vampir. Jadi aku bisa kasih makanan gitu kan buat dia. Kasian kalau semuanya jadi vampir. Kalau misalnya anaknya cowok, aku gak akan rubah dia jadi vampir sambil. Tapi kalau anaknya cewek, aku bakalan rubah dia jadi vampir. Pokoknya gitu aja metodenya. Berapa sih nih? Segini, 10 kali ya. Okay. Udah, sekarang aku pengen smelting. Oh, ini ada iron banyak banget. Bisa smeltingin di sini gak sih? Coal grinder? Gak bisa, ya sudahlah. Di furnace yang biasa aja. Nih, minta tolong smeltingin Cacti Perry dulu. Aku ada clay-clayan untuk dimasukin ke deco bench. Cari kita ke bawah dan kita coba cari kasur yang putri-putrian banget untuk Bavina dan Desrina. Jadi mereka bakalan tidur berdua ceritanya. Yang ala-ala princess gitu loh, Saber. Mana ini yang warna biru? Kita filter bedroom. Nah, Bavina mau warna apa kamu? Jangan warna hitam, baju kamu udah hitam, masa mau hitam lagi? Ini ada warna pink bagus, magenta bagus, oh ini fuchsia, kita magenta mulu. Ini razel, ada yang warna merah juga, ada yang warna coral, light juga. Mungkin warna pink kali ya, bed pink left, satu. Gak cukup dong. Hah, ya ampun, berarti kita harus bikin lagi yang banyak. Eh, kita ngumpulin bunga Popeye, itu the Popeye, supaya kamar anak aku estetik. Aishan, tolong permisi ya. Kita taruh di sebelah sini mungkin. Apa sebelah sini? Sini kali ya. Ya udahlah, sini. Oke. Okay. Wah, bagus kan, Saber? Ah, aku bisa tidur sini? Oke, okay, aku bisa tidur sini. Lift, lift. Oke. Okay. Torchy, tolong dong. Oke. Okay. Sekarang kita keluar lagi cari bunga Popeye. Sampai bunga pun aku nggak mampu ngambilin ya. Sedih banget. Nah, nanti aku bakalan bikin beberapa chest ucul supaya bisa aku bawa jalan-jalan, hunting-hunting gitu kan. Kayak 14 bunga poppy cukup gak sih? Cukup lah ya. Oke, ayo kita pulang ke istana yang gak jadi-jadi perasaan. Ya ampun. Kita masuk, homie. Kaktus aku udah jadi. Oke, sekarang kita bisa bikin lagi. Aku gak tahu sih cukup atau enggak, tapi semoga aja cukup ya. Dan juga lapis. Yes! Oke, sekarang kita coba masukin ke deco bench. Semoga cukup. Kalau gak cukup gimana dong? Harus cukup lah. I hope. Kita teh kurang apa sih sebenarnya? Yang dibutuhkan bed. Oh, yang hijau ternyata. Berarti harus ini dong, bikin lebih banyak Cacti Perry. Oh, yang ini nggak bisa ya, not enough resource crap. Butuh apa sih, kurang apa, kurang yang warna biru. Oke, okay, sekarang yang warna white. Terus apa lagi sih yang bisa, oh, kita bisa pakai ini, dresser. Yes, dan nggak cukup dong, sedih banget sih. Oh, nggak apa-apa. Oh, Sete Sharonda, move. Thank you. Nah, so pretty sekali. Dan kita taruh dressernya di sebelah sini. Jadi nanti si Bavina bisa ganti-ganti baju gitu kalau dia mau ya, Bavina ya. Bavina sini, lihat. Mama sudah membuatkan kamar yang indah untukmu. Kamu suka nggak? Oh, dia loncat-loncat. Berarti tandanya dia suka, Saber. Sinilah, Bavina. Tidur sama mama. Oh ya, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, mendingan kita procreate dulu sekali. Let's go, Aishan. Lah, Aishan kenapa hatinya berkurang? Ya ampun, why? Oh, sudah balik lagi. Saya sudah khawatir takutnya Aishan jatuh cinta sama cewek lain. Kita procreate. Oh, finally it's a boy. Dia yang akan menjadi satu-satunya keturunan manusia di series ini, Saber. Jadi aku pengen namain dia Angel Rino, Saber. Yes, karena dia satu-satunya keturunan manusia yang aku punya di series ini. Let's go sini, Bavina. Oke deh, Saber, sampai di sini dulu ya. Kita main Minecraft Survival Mode. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif. Bye-bye.